maksudnya ya. Kecil-kecil cabai rawit. Prestasi ya. Yang besar. Nah itu ya. Yang sesuai. Penting jangan cabai-cabean. Jangan dong. Sesuai dengan kita ya. Cita-cita kita punya bintang tamu berikutnya. Ini juga artis yang kecil-kecil cabai rawit. Ya. Tapi kalau yang satu ini kecil-kecil cabai rawit dan dia nggak mau buru-buru menikah sampai sekarang. Kenapa? Nanti kita tanya kenapa alasan nggak mau buru-buru menikah ya. Oke, baik. Kita akan sambut dari layar bebelah kita. Ya. Kita hadirkan ini dia. Meta Permadi. Kita tuh seneng banget komedi di sini karena kita orang-orang yang happy gitu. Benar. Terima kasih dulu dong sudah datang ke sini. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Udah, woi. Dia sengaja banget soalnya ini bisa nggak coba gini. Bisa, tapi kan kita kadang-kadang momen. Jadi Meta, kita tuh kalau menghargai bintang tamu kita selalu begitu. Iya. Ya. Terima kasih banyak. Orang Jepang ya, sudah menyempatkan waktunya pagi-pagi datang ke sini. Iya Mbak Meta. Ya. Meta katanya gak mau buru-buru nikah, betul ya? Jangan dijawab mungkin ini alasannya. Kenapa gak mau buru-buru menikah? Hai Dududue. Meta Permadi menegaskan dirinya tak mau buru-buru untuk menikah. Meski kerap dijodoh-jodohkan dengan lawan mainnya di sebuah sinetron, yaitu Han Hosman, belum ada kejelasan tentang hubungan spesial di antara mereka berdua. Beneran gak sih Chinlock sama Han Hosman? Atau Meta punya pria lain yang masih dirahasiakan? Kita tanya langsung yuk! Ya ampun. Jadi gimana kamu sama Hans Hosman? Aku, kita temenan aja. Cinlok ya? Enggak. Banyak banget yang bilang, tapi kita benar-benar temenan. Jadi maksudnya sebelum yang stripping yang kemarin, memang kita juga main di luar, maksudnya temenan. Pemainnya suka di luar ya? Enggak, maksudnya main di luar lokasi-lokasi syuting. Iya, sepedaan, apa, makan. Tapi mungkin selama main kan mungkin masa sih, maksudnya kalau syuting bareng kan, masa sih nggak ada lah, suka-suka seutik-seutik mas, sedikit gitu. Enggak, beneran enggak ada. Masa sih? Tapi enggak. Kita punya bukti kedekatan kamu sama Hans Hosman. Kita kasih lihat lu sama Sobat Ambiar. Kalau dia belum mengaku Sobat Ambiar, putuskan sendiri. Menurut Sobat Ambiar, kedekatan mereka ini seperti apa ya kalau dilihat dari foto? Ini kan adegan! Ini adegan! Heh, itu tuh di pangku masih ngomong enggak. Kalau di pangku kenapa? Iya, gimana tuh? Tuh lihat tuh tangan nyangkut. Tuh. Jadi gimana? Kenapa harus gini ya, Han? Gosip ini adegan, adegan. Ini juga adegan, ini adegan juga. Adegan dong. Aduh. Tapi kalau tadi enggak adegan gitu ya. Yang lagi nyukur jenggot juga itu kayaknya enggak mungkin adegan ya. Kalaupun adegan biasanya ya kalau kita enggak ada feel, enggak ada apa, biasanya adegan tuh suka bias nggak kelihatan chemistry loh. Kalau itu kelihatan tadi ya. Kalau tadi mah kelihatan banget, apalagi lagi nyukur kumis. Jenggot ya sama kan sekeluarga. Rupi. Oke, Hans menurut kamu orangnya kayak gimana? Baik aja nggak cukup buat kamu. Apa ya? Cakep Hans. Gitu. Cakep ya. Cakep udah pasti. Romantis. Romantis nggak tahu. Kan saya bukan pacarnya. Okay. Tapi kamu ngelihat kriteria calon pasangan kamu di Hans gak sih? Enggak. Oh enggak sama sekali. Kenapa sayang? Dia nonton dong. Ya, halo Mas Hans, ini yang ada di sini. Halo Hans. Kenapa bukan Hans? Enggak aja sih beda. Beda kriterianya. Emang kriteria kamu tuh kayak gimana sih? Kalau buat jadi pasangan. Yang lebih calm gitu kali ya. Yang calm, nih Karen calm. Tuh calm banget. Tadi gua diem aja loh. Emang Hans gak calm ya? Bukannya dia tuh diem rame, gitu. Rame. Orangnya
Oke, okay, kamu suka yang kalem ya. Tapi dari Meta sendiri sudah punya pasangan belum sih sebenarnya? Belum. Atau takut untuk ngomongnya atau memang enggak boleh dipublish kalau kamu udah punya pasangan? Enggak ada. Enggak boleh dipublish ya. Enggak lagi. Enggak boleh tahu. Pasangan official ya, enggak ada, tapi kalau ya lagi temenan-temenan aja deket. Kerja kantoran atau sama di dunia hiburan juga? Enggak. Olahraga mungkin? Masa sih cewek secantik ini pada single semua, heran ya? Iya ya. Emang single juga yang ini? Single. Jadi gimana, Meta Permadi, inisial dong, kasih inisial sama kita. Enggak ada, temenan aja, temenan mah boleh sama siapa aja kan. Udah berapa lama deketnya? Enggak. Kenapa lu ketawa? Udah berapa lama kamu deketnya? Ya kalau kamu gak mau ada, bicara, kalau kamu tidak mau menjawab, kita akan langsung hadirkan, kita buka layar bebelah ini sampai orangnya keluar. Ini dia. Kita keluarkan yang sedang dekat dengan Meta, Meta Permadi. Meta berarti metabolisme. Lagi dekat sama orang karena ketika dibilang gitu mukanya langsung panik loh dia. Panik. Gak berhasil. Perlan waktu gua bilang metabolisme lo jeng. Jadi ya, ujung-ujungnya gue gak pernah lucu. Jadi gimana? Ngomong-ngomong, sayang Meta Permadi. Kenapa sih gak mau ada keseriusan dengan seseorang yang... Kan perempuan pasti butuh pendamping hidup ya, gitu. Pasti mendekati kamu kan gak cuma mau, satu. Pasti mau, cuma pemilih aja kali ya. Oh, pemilih. Sampai sekarang kamu masih pilih-pilih. Mohon maaf ya, Meta Permadi, mohon maaf. Aku mau nanya, kalau kamu jawab juga gak apa-apa. Umur kamu sekarang berapa? 32. Ada target untuk menikah di usia berapa gak sih? Waktu itu 27. 27. Sekarang sudah lewat target, ada rasa ketakutan segala macam atau sekarang lebih pasrah aja? Enggak sih. Ya Pak, bukan pasrah gimana, tapi maksudnya aku lebih mikir hidup itu harus happy. Iya. Gitu. Hidup itu jadi, harus happy. Ya. Jadi kalau mikir... ada target kayak gitu jadi kayak apa ya, ada jadinya. Terpaksa terus kayak aduh stres ya, aduh gue harus sekarang kayak hidup aku dibawa happy aja. Bener, keren banget itu kalimatnya. Kalau lo umur berapa sekarang? Gue kapan nikah? Gue umur 33 sekarang, 34 sekarang. Kapan nikahnya? 28 lah mungkin. Udah lewat dong itu main kemarin. Kan dia udah ada buntut. Ya, tapi bagus ya. Yang penting happy. Itu betul. Kita setuju sama kamu dibanding kami berempat. Pernah punya pasangan tapi enggak happy ya. Jadi lebih baik sendiri aja. Sabar, Rian. Rian maksudnya siapa? Gua mah happy. Tapi kan lo akhirnya udah selesai. Ya karena udah happy. Tapi Meta, kita punya fakta lainnya tentang kamu yang katanya ternyata kamu tomboy banget ya. Tadinya, tapi pas SD gitulah. Setomboy apa sih kamu tuh? Rambutnya bondol sempet waktu SD sih sebenarnya, soalnya kalau SMP udah mulai danda syuting kan, jadi perempuan gitu, jadi nggak mau kulitnya gelap lagi. Jadi aku dulu basket karate tapi udah lama banget sih. Udah lama banget. Katanya saking tomboynya sampai nggak bisa susah pakai. Iya, awal-awal kan aku tiba-tiba accident masuk cover girl gitulah. Orang-orang punya pengalaman, lu casting di mana, terus pemilihan apa di mana, dan oh jadi kalau ada pengalaman tuh mereka tulisnya oh iklan ini aku enggak. Kamu aku apa? Waktu itu pengalamannya juara basket ini. Ya kan itu prestasi juga. Betul, enggak semua orang bisa. Coba kamu berdiri Meta Permadi boleh lihat ya. Katanya enggak bisa pakai heels, ini bisa pakai heels. Oh, iya. Coba kamu jalan yang cantik ke depan udah beberapa kali. Sekarang udah perempuan. Oh, bisa. Coba sekarang diadu dengan Karen Delano. 1, 2, 1, 2, 3. Ini lebih perempuan ya. Kerja lu. Tapi itu masalah kebiasaan aja ya, kalau pakai heels bisa atau enggak. Ini dia nggak pakai heels aja jalannya bagus ya. Tapi katanya kita dengar juga dari seorang Meta Permadi, kamu juga ahli bela diri, betul ya? Coba dong. Gak bisa lagi, itu benar-benar SD, tapi itu benar-benar menggeluti waktu itu. Coba tapi sama sekarang. Dewi deh, bela diri sama Dewi. Kamu bela diri apa emang? Kita jambak-jambakan aja. Apa? Sebentar, jambak-jambakan jangan sama Dewi, sama Karen. Jambak-jambakan, Kak. Kita yang bintang tamu, kan? Karate, jadi apa? Olahraganya karate yang kita denger ya?
Iya tapi itu udah dulu banget sih, udah. Sekarang nggak ada karate-karate, nggak pernah karate olahraga lagi? Enggak. Kalau sekarang paling ya jogging, kalau ada waktu. Iya. Tapi pasti ingat. Bener, ini kita mau hadirkan seseorang. Meta Permadi, mungkin kamu lupa ya. Kamu kan terakhir karate 2 tahun yang lalu. Hah? Ini pernah menjadi korban kekerasan kamu ketika kamu nggak sengaja nonjok dia. Rendang dia. Siapa? Dia sekarang mau membalaskan dendamnya buat kamu. Yes. Kita akan hadirkan, ini dia, Oga Ryugi. Silakan Oga Ryugi, orang yang pernah dihantam oleh Meta Permadi. Kasih lihat dong. Kenapa itu giginya? Kenapa giginya itu? Ini dari perguruan mana ya? Hah? Dari perguruan mana? Stop. Sebentar ya. Mohon maaf ya. Ujus. Ini rasanya ada pahang-pahang asin apa sih, Ujus? Lu mah jahat, Ujus. Lakban tuh. Meta Permadi, boleh maju ke depan. Silakan. Ini mau balas dendam katanya. Silakan kamu, Oga Ryugi. Kamu tunjukkan kalian kamu. Kamu katanya mau balas dendam. Coba, kungfu keluar. Tunggu, ini karate atau apa ya? Karate atau apa? Karate 2021. Oh, oke. Iya, coba. Silakan coba. Ha! 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 Oh. Jadi bagi kan enggak kenapa sih? Oh iya. Udah keren, udah. Cocok ya. Jalan aja. Aku kesal. Aku kecewa. Maaf. Kelihatannya bukan kayak Syahrini. Coba lu lihat, Evi Masamba rambut lu. Tapi aku dulu waktu sekolah ya. Dulu waktu aku sekolah, aku tuh ekstrakurikulernya tuh pramuka. Waktu di SD pramuka, pas SMP paskibra. Yang lainnya ada harus ada 2 kan. Aku tuh termasuk ikut karate walaupun hasil nilainya nggak pernah bagus ya. Karena setiap kalau ada tendangan begini aja, aku selalu kayak orang takut sakit gitu. Jadi takut kepung. Apa King Nasar paskibra? Terus kalau jalan kan gini tuh gimana coba kalau jalan paskibra? Siap. Dulu gimana dulu? Itu kan dulu. Ya jalan coba. Dari sana. Yuk. Ayo kesini. Siap, gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Itu jalan di tempat. Langkah tegap maju. Jalan. Berhenti. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia. Di dalam konten video, upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlife.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlife.com/lomba-video-transmedia.